ada notifikasi WhatsApp muncul dan ketika dilihat ternyata pesan WhatsAppnya sudah dihapus. Lalu bagaimanakah cara mengetahui pesan WA ataupun pesan WhatsApp yang sudah dihapus? Dan cara ini tentunya tanpa aplikasi tambahan. Apakah benar bisa? Nah, kita cari tahu teman-teman ya. Jadi untuk bisa melihat pesan WhatsApp yang sudah dihapus oleh pengirim, itu sebenarnya bisa kita lihat kembali pesannya. Dan tentunya kita akan bisa melihat isi pesannya ya. Nah, langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Jadi jangan di-skip-skip biar nanti tidak gagal paham. Oke, jadi sini untuk mengetahui pesan WA yang sudah dihapus dan ini tanpa aplikasi tambahan, kita bisa masuk ke pengaturan ataupun setelan di HP Android. Di sini kita masuk ya di pengaturan kalau di HP saya. Nah, di bagian pencarian sini, teman-teman bisa ketikkan saja seperti ini. Riwayat notifikasi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan hal seperti ini. Ini riwayat notifikasi. Ini kita pilih saja. Lalu di sini ada riwayat notifikasi yang muncul. Kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi setiap HP ini mendapatkan sesuatu ya. Seperti ini teman-teman ya, dicolokkan USB ataupun dicolokkan sesuatu alat ya ataupun mendapatkan notifikasi dari apapun, itu akan tersimpan teman-teman. Sini ada riwayat nih teman-teman nih. Ada WhatsApp, ada WAMR ya di sini teman-teman. Nah, kalau pakai WAMR ini kan pakai aplikasi ya. Nah, kalau yang tanpa aplikasi teman-teman bisa scroll ke bawah dan di sini ada WhatsApp ya, ada notifikasi nih, ada 10 notifikasi. Nah, untuk melihatnya tinggal diklik aja teman-teman. Kita klik di sini. Nah, oh ini dia ternyata teman-teman yang pesan dihapus ya. Isinya seperti ini. Ya, ini dia langsung terlihat ya cara melihat. Ini ada emoji api ya, iku saking ulama AWP tutur ya. Ini teman-teman, kita bisa melihat pesan WA yang sudah dihapus ya. Tapi ini hanya pesan teks aja teman-teman ya. Kalau selain teks seperti contohnya foto, video, pesan suara, dokumen itu tidak bisa kita lihat lagi. Karena itu berbentuk file, tetapi yang bentuknya teks ataupun icon emoji itu bisa kita lihat bentuknya teman-teman. Nah, bagaimana mudah ya? Jadi kurang lebih seperti ini cara mengetahui pesan WA yang sudah dihapus tanpa aplikasi tambahan.